berkunjung ke stand pameran Al-Firdaus di Asalam Hypermart. Hai Anda Bunda yang hebat, sudah mengunjungi stand pameran Al-Firdaus belum? Ya, yuk ikuti perjalanan saya akan berkunjung ke stand pameran Al-Firdaus yang ada di Asalam Hypermart. Saya akan mengeksplor bagaimana stand pameran Al-Firdaus yang berbeda dengan stand-stand yang lain. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah tiba di stand pameran Al-Firdaus di Asalam Hypermart. Luar biasa, ini juga dalam event IMEX 2024. Nah, sekarang apa saja fasilitas yang ada di stand pameran Al-Firdaus? Karena yang pasti, selama pameran ada promo PPDB yang menarik. Jadi, banyak fasilitas yang akan didapatkan oleh Yanda Bunda yang hebat kalau mendaftar langsung di stand pameran Al-Firdaus. Di sini adalah tempat informasi pendaftaran siswa baru yang ada di Al-Firdaus. Dan ini ada info menarik ya. Daftar sekarang ada fasilitas melimpah. Ini luar biasa. Mulai dari gratis biaya pendaftaran. Kemudian juga ada merchandise cantik. Ini merchandise-nya. Wow, keren banget ya. Ada merchandise cantik. Ya, kemudian juga yang pasti nih, ada juga potongan biaya pendidikan. Dan potongan biaya pendidikannya ini lain dari biasanya, sangat besar. Kemudian juga ada konsultasi tumbuh kembang. Luar biasa, jadi selama pameran ada konsultasi tumbuh kembang. Nanti ada tempatnya di sana bersama tenaga ahli Puspa Al-Firdaus ya. Kemudian juga ada free trial class. Jadi setelah daftar di sini, nanti putra-putri Bapak Ibu itu bisa langsung mencoba kelas, baik mulai dari PAUD, TK, ya, ada daycare juga, kemudian SD, SMP, SMA. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ada para pengunjung yang penasaran. Memang tagline kita adalah sekolah rasa kuliah. Jadi memang kalau di Al-Firdaus ini, sejak dini, anak-anak Al-Firdaus sudah diajarkan bagaimana untuk berani tampil, berani presentasi, kemudian juga diajarkan bagaimana melakukan riset. Nah, kita akan lihat lagi, ini cukup ramai sekarang stand ya. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau main ke stand Al-Firdaus, yang pasti kalau Bapak Ibu punya putra putri yang masih kecil, masih balita, kasih balon. Balonnya gratis ya. Bisa ngambil langsung dan juga bisa ada sepeda-sepeda nih ya. Jadi putra putri bisa main sepeda di sini. Ini benar-benar jadi kayak wahana bermain untuk putra-putri yang ada Buddha semuanya. Juga ada mobil-mobilan nih ya. Nah, ini biasanya paling laris buat anak-anak karena sangat senang ya mainan seperti ini, bisa keliling mall di Hypermart ini ya. Ada puzzle di sini, menarik nih ya. Ini bisa di mainkan oleh putra-putri Bapak Ibu ya, ini semua. Nah, itulah stand pameran di Al-Firdaus ini yang luar biasa, lain daripada yang lain, dan tentu Bapak Ibu juga ada air mineral gratis ya. Jadi di stand pameran Al-Firdaus ini menonjolkan tagline sekolah rasa kuliah, bahwa Al-Firdaus ini sangat mengajarkan seperti research skill, presentation skill, creative skill, social skill. Jadi benar-benar sejak dini anak-anak Al-Firdaus ini dilatih luar biasa, diasah kemampuan inquiry-nya, rasa ingin tahunya, kemudian juga mengeksplorasi ya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mereka akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru.
Jadi kalau penasaran Yanda Buddha yang hebat, yuk segera kunjungi stand pameran Al-Firdaus. Tempatnya di Assalam Hypermart Pabelan Kartosuro. Yuk saya tunggu di stand pameran Al-Firdaus yang pasti banyak promo PBBB yang menarik buat Yanda Buddha yang hebat. Yuk ambil kesempatan ini. Mari kita didik putra-putri kita dengan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik untuk generasi emas Indonesia. Terima kasih Al-Firdaus sudah melayani konsultasi untuk anak kami. Al-Firdaus mantap. Terima kasih banyak ketemu dengan Al-Firdaus ya. Pokoknya benar-benar memberikan apa ya, informasi yang edukatif, yang oke buat anak-anak. Anak-anak juga happy ya. Pokoknya keren banget, mantap. Insyaallah besok SD mau dimasukin ke Al-Firdaus gitu ya. Makasih. Terima kasih kepada sekolah Al-Firdaus, salah satu sekolah yang sudah berwawasan internasional, Islam yang baik dan sekolah yang hebat.